matanya berlubang Mas Evi, baunya ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia channel Iman Last Loss dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saya bersama Mas Evi malam ini bisa penelusuran, dan alhamdulillah sekali berkat doa, dan dari doa Anda saya dan tim semuanya diberikan kesehatan, dan kami juga selalu mendoakan Anda semoga Anda senantiasa sehat, panjang umur, dan lancar rezeki. Pemirsa, saya berada di pinggiran rumah warga ya. Ini kurang lebih ya enggak jauh. Mitos sering kali di sini bermunculan hal-hal gaib. Bagi yang percaya memang ada yang namanya hal gaib seperti jin atau setan. Bagi yang tidak percaya, wallahu a'lam, inilah dunia. Pemirsa, mari kita telusuri bersama. Mohon doanya. Ada apakah di sini? Mudah-mudahan malam ini penelusuran berjalan lancar. Mas Evi siap? Insya Allah, Pak. Mari pemirsa. Kenapa, Pak? Perasaan saya energi negatif sekali di sini, Mas Evi. Energi negatif sekali. Ada yang datang ya, Mas Evi? Dengar suara, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Mewujud. Belah pohon Mas Evi. Lihat kelebatan. Cek Mas. Pohon yang mana Pak? Ada kelebatan tadi Mas Evi. Mewujud. Hadir. Dari sana tadi Mas Evi. Kelebatan. Assalamualaikum. 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 Hilang Mas Evi, hilang mas. Ini mau ke situ tapi takut ada ular Mas Evi. Pemirsa, habis hujan deras sekali ya. Habis hujan deras sekali. Alhamdulillah nih kita tetap semangat telusuran. Ini energinya mengarah ke sini Mas Evi. Ini pohon ada sosoknya Mas Evi. Pohon yang mana Pak? Ini bekas pohon yang ini ada sosoknya ini Mas Evi. Ini yang udah ditebas? Iya. Sosok apa Mbak? Ini seperti gondorua Mas Evi. Tapi nggak kelihatan ya Mbak ya? Tapi nggak mau kelihatan. Bentar Mas. Dia tidak asli sini Mas Evi. Tidak asli sini, dia hanya bermain di sini. Aslinya dia punya rumah tersendiri tapi bukan di sini Mas Evi. Enggak, ini enggak. Ini enggak ganggu Mas Evi. Iya, Mas.
karena ini enggak bisa terlihat oleh ini Mas Evi. Hadir. Ini tadi yang mewujudkan di sana ini yang bahaya Mas Evi. Iya, yang pertama. Ini bahaya sekali nih Mas. Ini energinya kuat sekali Mas Evi. Pohon. Pohonnya mana Pak? Ini pohon ini energinya kuat sekali Mas. Ini yang besar ini? Iya. Pohon jati apa ya? Jati ini Mas Evi. Ada penghuninya ini Pak? Ada penghuninya ini Mas. Ini takut ular sama Mas Evi. Coba jati loh Pak. Saya jawab dulu Mas Evi. Badan kok berat sekali Mas Evi. Kenapa itu Pak? Ada sesuatu ini Mas. Assalamualaikum. Jaluk gawemu maujud tuh maujud Aku di mana Mas? Astagfirullah. Apa yang terjadi sih, Mbak? Aku lupa sesuatu, Mas Evi. Apa itu, Mbak? Astagfirullahaladzim. Gelap sekali, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sahibul gaib. Mawujud tuh. Mawujud. Mawujud. Astagfirullahaladzim. Mbak, depan itu, Mbak. Itu di sela-sela pohon, Mbak.
Pocong Mas Evi. Ini merasa terganggu tadi Mas Evi. Intinya di kita semua di sini, kita menginjak di sini, dia itu enggak terima Mas Evi. Iya, apalagi tempat terang seperti ini, pakai penerangan seperti ini, dia enggak suka Mas Evi. Aduh. Ah. Makanya dia tadi nabrak saya Mas. Astagfirullah, hilang Mas, hilang Mas, hilang Mas, hilang Mas. Cari Mas, cari Mas, cari Mas, cari Mas. Cari Mas, cari Mas. Ini masuk ke sini lagi nih Mas. Masuk, masuk ke pohon ini, masuk, masuk ke pohon ini. Ke pohon tadi ini, Pak? Iya, heeh. Masuk ke pohon ini. Aku nanti rangkau kain. Oh, kalung? Iya. Sik, Mas. Bismillah. Cek ke atas Mas. Mas, cek ke atas Mas Evi. Dicek ke atas Mas. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja ngumpet sak jroning wit. Wujudke aslimu. Wujudke aslimu. La ilaha Allahu Akbar. Allah. Gak terima Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Aku orang itu ini ya, Kang Holo. Nangnya aku pengen ngerti sejati ini sopo. Tak urus sopo sejatimu. Allahu Akbar. Allah.
Ini wujud aslinya Mas Evi. Assalamualaikum. Sopo sejatimu? Siapa sebenarnya kamu? Kedatanganku baik di sini. Maaf kalau saya mengganggu kamu. Tapi kamu sudah mengganggu adanya warga di sini, warga sekitar sini, orang-orang yang lewat sini. Maka itu saya datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah mengusik, mengganggu ketenangan warga. Dan kamu sudah menyakiti saya. Astagfirullah. Kamu tidak terima. Kamu tidak terima. Kamu tidak terima. La ilaha illallah. Matanya berlubang Mas Evi, baunya ya ampun. La ilaha illallah. Saya hanya ingin tahu kalau kamu ada di sini. Kamu sudah mengganggu warga. Apa yang terjadi sama kamu? Hingga kamu berada di sini. Kamu merasa terabaikan. Kamu terabaikan. Tidak ada yang mengerti kamu. Tidak ada yang mendoakan kamu. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya enggak akan tanya-tanya, tapi tujuan saya baik. Kamu pergi dari sini. Saya tidak bisa memberikan apapun kecuali mendoakan kamu. Astagfirullah. Kamu pergi dari sini. Mau? Mau kamu pergi dari sini? Saya akan mendoakan kamu. Anggap saya keluarga kamu, saya bisa mendoakan kamu. Semoga kamu adem ayem dan mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya bantu kamu. Pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Saya akan bantu kamu. Saya akan bantu kamu. Saya doakan kamu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Segala la ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah.
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Pemirsa, sosok yang sering mengganggu warga ini yang menghuni pohon ini, mungkin dia tadi merasa sosok merasa terabaikan mungkin oleh keluarga atau sanak saudara, sanak family. Dan alhamdulillah niat baik saya mendoakan, mudah-mudahan doa dengan doa ini mudah-mudahan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala dan adem ayem di sini tempatnya Mas Evi. Alhamdulillah ini akan saya kasih doa Mas Evi, intinya sholawat, mudah-mudahan biar tambah adem ayem Mas Evi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, cukup sekian dari Mbak Sangit penelusuran malam ini. Ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.